Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin, SAMSI, pimpin acara syukuran hari ulang tahun ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan. Tema yang kami ambil adalah bersama rakyat membangun bangsa. Tema tersebut sengaja kami angkat karena kami mengingatkan kembali kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan dengan makin tidak terlihatnya berbagai ancaman yang ingin menghancurkan kedaulatan NKRI, maka salah satu modal utama untuk mencegahnya untuk tetap mempertahankan situasi kondisi damai yang saat ini kita rasakan ini. Acara syukuran berlangsung sangat meriah dengan adanya pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan kepada prajurit yang berprestasi, tarian adat Sumatera, acara bernyanyi dan menari bersama dengan para tamu undangan. Kedatangan Kapolda menambah kemeriahan acara HUT Kodam 1 Bukit Barisan.